Jadi murid ini dengan yang lainnya podo, makan, minum, tidur. Tapi perbedaannya dalam hal kebaikan, perintahnya Allah yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kebaikan dia adalah menjadi orang yang depan daripada yang lainnya. Kalau orang lainnya mungkin kari, terlambat, tapi dia enggak menjadi orang yang terdepan. Sholat berangkat yang paling dulu, Jumatan berangkat yang paling dulu, pengajian berangkat yang paling awal, beda dengan yang lainnya. Itu perbedaannya. Kalau hal yang lainnya sama, tapi perbedaannya ketika melakukan ibadah ketaatan, dia menjadi orang yang pertama.